Bisa di mana saja Anda berada, kali ini kita akan menelusuri lokasi yang mana lokasi tersebut merupakan sebuah pohon karoya besar yang di bawahnya terdapat sumber mata air. Sumber mata air tersebut sangat jernih sekali, namun di samping kejernihan itulah sumber mata air terlihat sedikit angker, berkedalaman sekitar 2 meter. Namun di balik kejernihan itulah masyarakat sering melihat penampakan-penampakan yang tidak dipahami oleh nalar manusia. Maka dari itulah, ayo kita saksikan video ini, jangan kemana-mana, saksikan terus video ini sampai tuntas. Iya, kenal video ya, pasti. Terima kasih. Thank you.